Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reformasi, salam Sabah, maju jaya. Sidang hadirin dan rakan-rakan ahli panel yang dirahmati sekalian. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul pada hari yang ceria ini untuk membawa hadirin melayari bahtera bersama-sama dengan rakan-rakan ahli panel kita untuk menelusuri dan menghayati kupasan ilmiah yang akan dibincang sebentar lagi. Bertemakan sinergi generasi muda membina masa depan Sabah yang dinamik dengan maudhu bicara pembangunan modal insan, satu pelaburan dalam membina Sabah bertaraf dunia. Hadirin sekalian, banyak prakarsa ampuh yang perlu dilakukan bagi memastikan kita berjaya membina masa depan Sabah yang lebih dinamik. Namun, timbul pula persoalan, apakah yang perlu kita ambil cakna bagi memastikan wawasan pembangunan Sabah mampu digapai? Lantaran perkara ini, pembangunan modal insan, khususnya dalam kalangan generasi muda, muncul sebagai alternatif yang dijangka dapat membantu merealisasikan impian negeri yang kita kasihi ini. Maka, satu pelaburan secara holistik perlulah kita laksanakan dan rangka secara lebih efisien bagi memastikan kemajuan secara berterusan mampu kita gapai. Baiklah hadirin, orang kata tak kenal maka tak cinta, sudah kenal pasti lebih mesra. Oleh itu, sebelum tirai forum dibuka, izinkan saya, Hana Zulaika binti Ashmar, selaku pengurusi forum kita pada hari ini untuk memperkenalkan satu-satunya kumbang di antara bunga, ahli panel kita yang pertama, Saudara Muhammad Syahri. Apa kabar saudara? Baik, alhamdulillah saudari. Alhamdulillah, seterusnya ahli panel kita yang kedua, Saudari Hurin Nabihah binti Suwaid. Saudari sihat? Alhamdulillah, sihat saudari. Berada di hujung sana, tak lain tak bukan, sudah pasti ahli panel kita yang ketiga, Saudari Siti Nur Farah Ain. Bagaimana keadaan saudari? Sebaik-baik saja saudari. Alhamdulillah, usai sudah. Salam perkenalan daripada semua ahli panel. Kembali kita kepada maudhu bicara kita pada hari ini. Namun, sebelum kita menelusuri dengan lebih dalam lagi, adalah wajar bagi kita untuk memahami takrifan modal insan dan ciri-ciri modal insan yang perlu ada dalam diri generasi muda. Oleh itu, saya ajukan soalan yang pertama kepada saudara ahli panel yang pertama untuk memberikan penerangan. Silakan saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari pengurusi dan rakan-rakan panel sekalian. Sidang Dewan Pemerhati sekalian, modal insan boleh diertikan sebagai kemahiran yang dimiliki oleh tenaga buruh dan dianggap sebagai sumber atau aset. Individu yang digelar sebagai modal insan ini mempunyai keupayaan dan nilai tambah dalam memajukan sesebuah negara atau negeri. Pelaburan dalam modal insan ini merangkumi pelaburan dalam manusia, sama ada dari aspek pendidikan, latihan, dan kesehatan yang boleh meningkatkan produktiviti individu. Bagi ciri-ciri modal insan yang berkualiti, modal insan ini mestilah mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Selain daripada itu, salah satu ciri modal insan juga adalah dengan memiliki kepribadian yang unggul. Sekiranya seseorang individu itu mempunyai ilmu pengetahuan yang luas serta kemahiran yang mantap, akan tetapi tidak memiliki kepribadian yang sepatutnya, itu hanyalah kelebihan yang disia-siakan. Cuba tuan-tuan dan puan-puan bayangkan, sekiranya generasi muda Sabah hari ini memenuhi ciri-ciri modal insan yang berkualiti, tidak mustahil sinergi generasi muda ini dapat kita realisasikan untuk membangunkan Sabah dengan lebih dinamik. Saya rasa itu saja saudari. Terima kasih diucapkan kepada saudara ahli panel pertama. Penerangan yang cukup jelas sekali mengenai maksud dan ciri-ciri modal insan yang berkualiti. Justeru soalan seterusnya kepada saudari ahli panel kedua. Saudari, apakah kepentingan pembangunan modal insan dari aspek sosial? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saudari. Tidak dapat dinafikan lagi, pembangunan modal insan merupakan pemangkin kepada kemenjadian Sabah bertaraf dunia. Daripada aspek sosial, masyarakat Sabah masa kini umumnya kelihatan masih lagi ketinggalan, khususnya masyarakat di kawasan pedalaman Sabah.
Dengan adanya pembangunan modal insan dalam kalangan generasi muda secara berterusan akan membolehkan mereka menyumbang kembali kepada pembangunan negeri Sabah dan membantu merapatkan jurang kemudahan asas di kawasan pedalaman Sabah. Secara tidak langsung juga, kita dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Sabah dan membantu merapatkan jurang perbezaan antara masyarakat pedalaman dan masyarakat bukan pedalaman. Sekaligus kita akan dapat menggapai Sabah bertaraf dunia. Terima kasih, saudari. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari ahli panel kedua. Saya sangat bersetuju dengan lontaran idea saudari, khususnya apabila saudari menyebut mengenai isu berkaitan merapatkan jurang perbezaan dari aspek sosial. Oleh itu, saudari ahli panel ketiga, dari aspek ekonomi pula, mengapakah pembangunan modal insan ini sangat penting? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari pengerusi. Berbalik kepada persoalan saudari pengerusi, kepentingan pembangunan modal insan terjelas kelihatan menerusi kaca mata ekonomi kerana merupakan faktor kritikal kepada pertumbuhan ekonomi terutamanya di negeri tercinta kita, negeri Sabah. Hadirin dan ahli panel sekalian, umum mengenali Amerika Syarikat sebagai sebuah negara yang maju. Tapi sedar atau tidak, modal insan negara pandangan dunia inilah yang menjadi tonggak kemajuannya. Misalnya, berkat modal insan, berlaku revolusi sektor pertanian yang turut sama membawa kepada pasaran yang lebih luas. Bahkan hadirin, penggunaan traktor yang dilengkapi dengan penghawa dingin pun bukanlah satu benda baharu dan tanda tanya buat rakyat negara itu. Namun, hadirin, hari ini saya datang bukan untuk bercerita mengenai kemajuan negara luar. Fokus kita pada hari ini adalah kewujudan modal insan yang berdaya saing mampu untuk merangsang perkembangan aktiviti ekonomi dan meluaskan pasaran ekonomi Sabah. Kesannya akan berlaku peningkatan guna tenaga yang pada akhirnya akan menurunkan kadar pengangguran di Sabah. Pendapatan kerajaan, bahkan kuasa beli rakyat Sabah akan turut sama meningkat. Keadaan tersebut menggambarkan taraf hidup rakyat Sabah yang akan menjadi semakin baik. Tuntasnya, mustahil untuk Sabah mengecapi pencapaian tersebut tanpa wujudnya sumber intelek, aset utama pemacu kejayaan Sabah. Itu sahaja, saudari pengerusi. Terima kasih atas pencerahan saudari ahli panel ketiga. Saya turut bersetuju dengan lontaran idea saudari apabila saudari menyebut mengenai kepesatan pertumbuhan ekonomi di negeri kita seandainya pengurusan ekonomi diterajui pewaris negara dengan modal insan yang berdaya saing. Namun begitu, timbul pula persoalan yang ingin saya bangkitkan. Siapakah sebenarnya pihak yang berperanan dalam memastikan pembangunan modal insan dalam kalangan rakyat Sabah? Dan apakah pula prakarsa yang perlu dilakukan bagi memastikan objektif ini tercapai? Saya buka soalan kepada mana-mana ahli panel yang ingin melontarkan pendapat. Saudari, izinkan saya memberikan pendapat. Silakan, saudari. Saudari dan ahli-ahli panel sekalian, Profesor Diraja Unku Abdul Aziz pernah mengatakan, rumah merupakan universiti pertama bagi anak-anak dan ibu bapa merupakan profesor pertama bagi mereka. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam pembangunan modal insan dalam diri anak-anak. Tamsilnya, ibu bapa memberikan pendedahan mengenai pembangunan modal insan dan memberikan kasih sayang yang penuh serta didikan agama yang kuat bakal membentuk kepribadian anak-anak yang unggul dan bermodal insan. Sekaligus, kita juga dapat merealisasikan slogan Sabah Maju Jaya dan dapat melahirkan generasi muda yang berintelektual, berkualiti dan bermodal insan. Hadirin sekalian, guru-guru memberikan pendedahan secara formal melalui subtopik dan elemen merentas kurikulum menjadi pemangkin kepada pembangunan modal insan dalam diri pelajar. Guru juga perlulah mempelbagaikan kaedah pengajaran di mana murid-murid diberi peluang untuk mengenal pasti masalah dalam pelajaran dan belajar untuk menyelesaikannya secara kritis. Juga guru-guru juga perlu berperanan seperti yang telah digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia di samping falsafah pendidikan negara sebagai tunjang utama dalam melahirkan generasi muda yang bermodal insan. Terima kasih, saudari. Baiklah, terima kasih atas penjelasan daripada saudari ahli panel kedua. Ternyata besar sungguh kontribusi yang diberikan oleh pihak guru-guru dan pihak sekolah dan sebagai pemangkin modal insan dalam kalangan remaja.
Baiklah hadirin, masih dengan soalan yang sama, izinkan pula untuk saya meninjau pendapat ahli panel kita yang pertama, Saudara Syahri. Bagaimana pendapat saudara? Terima kasih Saudari Pengerusi dan rakan-rakan panel sekalian. Pihak kerajaan negeri memainkan peranan penting dan menjadi tulang belakang dalam menyokong semua pembangunan baharu yang dapat memberi manfaat kepada negeri Sabah itu sendiri. Pihak kerajaan boleh menganjurkan pelbagai program, kursus serta aktiviti yang berunsur pendidikan. Selain daripada itu, bagi merapatkan jurang perbezaan terutamanya berkaitan sistem pendidikan di kawasan pedalaman negeri Sabah, pihak kerajaan boleh menyalurkan dana yang secukupnya untuk menambah baik fasiliti dan infrastruktur kawasan-kawasan berkenaan. Misalnya, dari aspek jalinan pengangkutan, capaian internet, serta kemudahan-kemudahan asas. Hal ini dapat memudahkan generasi muda Sabah untuk menjalani sesi pembelajaran dengan selesa. Cuba warga dewan sekalian bayangkan, sekiranya sistem pendidikan negara-negara maju seperti negara Finland yang membangunkan sistem pendidikan mereka secara sama rata dan dinamik dilaksanakan di negeri Sabah. Tidak mustahil generasi muda Sabah hari ini akan menjadi model insan yang berkualiti serta mempunyai sinergi yang mantap untuk menjadikan Sabah bertaraf dunia. Burung pipit makan padi, kembali kepada Saudari Pengerusi. Terima kasih saudara, rakan-rakan ahli panel, hadirin sekalian. Oleh itu, soalan seterusnya akan saya ajukan kepada saudari ahli panel yang ketiga. Saudari, apakah pula yang perlu kita sebagai generasi muda lakukan untuk memastikan pembangunan modal insan berjaya kita garap? Terima kasih saudari pengerusi, ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati. Modal insan ibarat satu fantasi yang tidak mampu untuk digapai sekiranya individu gagal untuk melaksanakan tanggungjawab ke atas dirinya sendiri. Lantaran itu, mari kita lihat apakah tanggungjawab individu ke atas dirinya sendiri. Setiap individu perlu mempunyai kemahiran dan bekalan ilmu yang sentiasa menjalani perubahan dan penambahan seiring berlalunya masa. Ilmu ini seharusnya diaplikasikan ke dalam kehidupan supaya menjadi ilmu bermakna yang ada sumbangannya sekaligus dapat menggilap modal insan dalam diri generasi muda untuk bersinergi bersama menjadikan Sabah bertaraf dunia. Hadirin dan ahli panel sekalian, suka untuk saya menyebut, orang yang memiliki ilmu pengetahuan belum tentu memiliki jati diri yang teguh. Namun, orang yang memiliki jati diri yang teguh sudah pasti dalam kalangan mereka yang berilmu pengetahuan. Natijahnya, individu yang memiliki perspektif baharu yang bersifat kehadapan dan ingin membawa pembaharuan kepada Sabah dapat kita lahirkan. Hadirin, kita lihat sahajalah Dr. Sirhajon Idek yang merupakan anak jati Sabah yang berjaya memenangi ikon belia karismatik negara pada 17 Disember 2022. Pencapaian beliau kepada komuniti tidak dapat kita sangkal melihatkan beliau sangat aktif dalam mendidik generasi muda negara kita. Ramai pelajar beliau telah berjaya mengharumkan nama negara seperti Alisha Asa yang merupakan 10 finalis terbaik Global Student Prize pada tahun 2022. Jika setiap individu melaksanakan tanggungjawab ke atas diri mereka, maka pasti akan lebih ramai individu bermodal insan tinggi seperti Dr. Sirhajuan dapat kita lahirkan di Sabah yang pada akhirnya membina masa depan Sabah yang lebih dinamik. Kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih saya ucapkan atas jawaban yang sungguh intelektual itu tadi. Pendek kata, tidak kira sekeras apa usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak berkewajipan jika tidak disertakan dengan kesedaran dan tindakan proaktif daripada diri sendiri. Nescaya segala yang dirancang berhujung sia-sia kerana walau apapun diri sendirilah yang menjadi penentu akan sesuatu. Sidang hadirin dan rakan-rakan ahli panel yang dihormati. Nampaknya kita sudah berada di penghujung bicara. Terima kasih saya ucapkan kepada rakan-rakan ahli panel yang sudi meluangkan masa dalam bual bicara hari ini. Sesungguhnya aforisme Melayu ada mengatakan, jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Moga-moga apa yang kita dapat daripada hasil forum hari ini bukan sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Oleh itu, saya menyeru masyarakat Sabah, ayuh kita bersama-sama membangunkan modal insan yang berkualiti dan bermutu untuk memastikan Sabah berjaya, membina masa depan yang lebih dinamik.
Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.